Okay, Donai nak tanya sikit. You suka tak ambil gambar? Ambil gambar? Of course lah suka. Kenapa tanya nak? Sebab I nak you ambil gambar I dan simpan dalam hati. Habis. Dia bagi pick up line dekat I. Tapi dialog tu macam ada dekat dalam drama yang korang tengah berlakon sekarang kan? Nak create chemistry dengan Syafiq Kal tu macam mana? Senang actually. Sebab apa tu, Syafiq dia orang yang open, yang Hannah rasa amat selesa berlakon dengan dia. Dia ada tak lukit ilmu. So Hannah pun suka share ideas dengan dia. Dia pun suka share ideas dengan Hannah. So kita plan sama-sama. Tapi dia nampak sweet. Kat luar set pun nampak sweet juga. Sekarang kita nak bersama dengan penyanyi lagu Sonata Musim Salju yang kita janjikan tadi, Hazami, yang katanya dah siap record 25 lagu untuk album terbaru dia. Banyaknya, tapi I tengok dia macam dah sihat sikit lepas lepas menyanyi. Jom kita tengok. Mungkin hari ini boleh kongsi sikitlah. Kita dah lama tak nampak di kaca TV. Dan mungkin dengan cerita ada nak mengeluarkan single terbaru. Mungkin boleh kongsi sikit. Saya akan keluarkan single terbaru saya yang bertajuk Maha. Dia lagu ketuhanan. Kalau peminat yang biasa dengan saya, dia akan tahu lagu Maha adalah adik kepada lagu Tekad. Tahu lagu Tekad kan dulu? Jadi kita akan keluarkan Maha selepas Hari Raya ini. Dan saya juga sibuk dengan lagu-lagu untuk artis-artis yang lain lah, single-single. Seperti yang terbaru saya buat ni adalah untuk Dina Faiza yang baru keluar tu. Dan ada Saimi Ibrahim, Zamil Idris, macam-macam lagu saya buat. Kita nak tahu juga lah, tadi you cakap adalah adik kepada lagu Tekad. Adakah ini sambungan lagu tersebut ataupun mungkin konsepnya hanya konsepnya yang sama? Orang kata kerohanian sedikit. Kerohanian tu betul. Bagi saya, setiap lagu mesti ada nafas yang baru dibenarkan untuk generasi yang baru. Dan Maha ini saya buat untuk generasi yang baru, sebab yang umur 17 ke 16, diorang tak tahu lagu Tekad tau. So saya cuba untuk mendekatkan saya punya diri dan nyanyian saya dengan pendengar-pendengar yang baru. Saya buat lagu ini kerana bagi saya unsur-unsur kerohanian dan ketuhanan yang kekuatan ni adalah separuh daripada jiwa saya. Kita nak tahu juga, macam tadi you cakap you banyak compose lagu untuk artis-artis dan juga orang kata banyak behind the scene lah sebenarnya, sangat-sangat aktif. So mungkin boleh kongsikan antara menyanyi dan compose, kenapa sekarang banyak compose lagu instead of like you sendiri yang on stage and perform lagu? Soalan itu saya bagi tahu sebab itu sebabnya saya lambat-lambatkan sedikit Maha punya release, sebab saya tengah ada sikit lagi lagu, dalam 6 lagu lagi saya kena settlekan untuk Ilka, untuk Indah Adria, untuk ada ramai lagi penyanyi yang kena settlekan. Itu masa yang saya ambil sejak keluarnya lagu Cintai Dia tahun lepas, bulan 5 tahun lepas. Jadi sudah 8 bulan, 9 bulan kita promote Cintai Dia. Dan sekarang ni lepas 9 bulan tu, saya ada dalam 5 bulan. Itu 5 bulan tu yang saya fokus semenjak bulan Februari sampai sampai lepas raya ni, saya akan tolong kawan-kawan. Dan dalam masa 5-6 bulan tu, saya sudah settlekan dalam 25 lagu.